menanggapi klarifikasi dari Ayu sendiri yang bahwa dia bilang hilang. Itu hilang. Mm-hmm. Terus dia ekspresi mukanya tidak bersalah, gimana sih tanggapannya? Hasil mediasinya seperti apa sih tadi? Kan tadi udah bilang apa ada kesalahan teknis dari pihak pengadilannya, dari kelurahannya itu. Pokoknya apa tadi saya lupa itu. Agenda dari dia nih. Agenda selanjutnya kapan? Insyaallah tanggal 17. Tanggal 17 Maret ya? Tanggal 17. Kariri apa ya akhirnya yang memutuskan Kariri positif dan mantap untuk menggugat Kariri? Itu privacy. Karena kita udah omongin baik-baik berdua, jadi saya nggak mau publik semuanya gitu. Kariri menanggapi klarifikasi dari Ayu sendiri yang bahwa dia bilang itu hilang. Terus dia ekspresi mukanya tidak bersalah, gimana sih tanggapannya? Enggak sih, saya tahu suami saya, maksudnya itu udah cukup sih. Karena sebelumnya emang kita baik-baik, itu nggak ada masalah, nggak berantem, nggak apa. Sudah ada pertemuan kabarnya Kariri, kalian bertiga, apa sih akhirnya? Dengan siapa? Dengan Nisa, dengan Ayus dan Kariri sendiri. Itu privacy kayaknya nggak perlu saya jelaskan. Kariri menanggapi pernyataan bahwa orang tuanya Nisa tidak membenarkan kalau Nisa itu tidak ada hubungan dengan Ayus. Tanggapan kamu seperti apa? Saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Maksudnya ya ada Allah Maha Melihat Mendengar, udah gitu aja. Kariri sementara kabar juga, Kariri udah memaafkan Ayus berkali-kali, tapi apa? Sampai sekarang pun saya memaafkan dia. Anak-anak masih sering dijenguk Kariri? Masih. Terakhir kapan kalau boleh tahu? Lupa saya, 3 minggu yang lalu. Soalnya saya kan lagi liburan sama keluarga. Mungkin orang tua juga lagi sakit Kariri. Pertimbangannya orang tua emang udah lama sakit, jadi nggak ada, nggak bukan karena masalah ini. Kalau Ayus terang-terangan memilih Nisa, tanggapan kamu seperti apa? Saya nggak tahu.